Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat ini, di menit ini, di detik ini, di momen ini, waktu satu-satunya hal yang sekali ia pergi tak akan pernah bisa kembali. Semua orang mempunyai kesempatan yang sama. Tidak peduli tua, muda, pengangguran, pekerja, bahkan anak-anak sekalipun. Apa itu waktu? Waktu memiliki konsep yang sangat unik dan juga sangat susah untuk dipahami. Ketika kau menggunakannya dengan benar, kau akan mengerti bahwa kau sedang menyusun satu persatu balok-balok kebahagiaan di kehidupanmu ke depannya. Tapi sebaliknya, ketika kau menyia-nyiakannya bahkan sedikit saja, ia akan pergi tanpa pernah kembali. Waktu. Kita semua punya kesempatan untuk mengambilnya, menjadikannya berguna, menjadikannya pijakan untuk melangkah, atau menjadikannya pelita untuk hidup di dunia. Tapi kau juga punya kesempatan untuk membuangnya jauh-jauh ke sana, menyia-nyiakannya. Semua ada di tanganmu. Semua keputusan ada padamu. Jika berbicara tentang waktu, ketika kau membuangnya, yang sebenarnya terjadi adalah waktu itulah yang sedang membuangmu. Kau harus mengerti, karena time is not about money. Time is about harmony. Well, Asri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.